Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bupati, Wakil Bupati Pasangkayu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan seluruh masyarakat Pasangkayu di lokasi pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15 tahun. Yang terhormat Bupati Pasangkayu Bapak Insinyur Haji Agus Ambojiwa, MP, Wakil Bupati Pasangkayu, Pemkades Haji Muhammad Sa'al, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasangkayu. Yang kami hormati sesepuh Kabupaten Pasangkayu, tokoh wanita, Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu, serta tamu undangan dan masyarakat Pasangkayu yang berbahagia. Sebagai hamba Tuhan, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Sang Khalik karena atas izinnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri pembukaan rangkaian acara peringatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke-15. Pasangkayu bangkit dalam keberagaman bersama. Pasangkayu pasti bisa. Pasangkayu hebat, wonderful Pasangkayu. Insya Allah rangkaian kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Pasangkayu. Dapat kami informasikan bahwa rangkaian peringatan hari jadi ini sudah dimulai pada tanggal 7 April kemarin melalui kegiatan One Day Trail Adventure for Pasangkayu 2018. Dan tentunya masih banyak lagi rangkaian acara yang akan memanjakan masyarakat Pasangkayu, baik itu dari sisi hiburan, edukatif, dan informatif. Mengawali acara pada hari ini, mari kita saksikan bersama tarian penyambutan Rejang Rente yang dipersembahkan oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia Desa Lele Jai. Selamat menyaksikan.
Demikian kita semua telah disambut dengan tarian yang begitu meriah. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk wanita Hindu Dharma Indonesia, Desa Lele Jaya. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keberagaman dan mampu menyatu membentuk kekuatan untuk bangkit bersama membangun. Demikian pula di Kabupaten Pasangkayu yang terkenal dengan sebutan Indonesia Mini. Keberagaman yang dimiliki sebagai karakteristik masyarakat menjadi kekuatan yang besar untuk membangun daerah kita tercinta ini. Saat ini yang kita bangkitkan adalah semangat gotong royong dan kebersamaan kita serta memupuk rasa memiliki dan cinta akan Pasangkayu. Kalau bukan kita, siapa lagi dan kapan lagi? Menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan, peran pemerintah dalam dukungan masyarakat menjadi komposisi pas untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Semoga di usia yang ke-15 tahun ini, Pasangkayu menjadi semakin lebih baik, lebih bisa, lebih hebat. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari campur tangan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk harapan yang lebih baik, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, Bapak Haji Mustafa S.Ag., M.A. Kami berkumpul di halaman kantor Bupati Pasangkayu dalam rangka pembukaan pameran pembangunan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15. Semoga acara ini Engkau berkati dan rahmati, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan pelaksanaan pameran pembangunan ini merupakan wahana untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu
sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan di jajaran pemerintah kabupaten ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, tingkatkan prakarsa dan kreativitas kami, teguhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam rangka pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang sejahtera, maju dan bermartabat. Di bawah kepemimpinan Bupati Pasangkayu, Bapak Insinyur Haji Agus Ambojiwa, dan Wakil Bupati Pasangkayu, Bapak Dr. Andes Muhammad Haji Muhammad Sa'al, yang saat ini beliau tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan, melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Olehnya itu, ya Allah, semoga beliau diberi kesehatan dan kekuatan bersama keluarga dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan umat beragama di Kabupaten Pasangkayu khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendiri kabupaten ini, ya Allah. Olehnya itu, ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepariwisataan bahari dan sektor perikanan kelautan. Saat ini Kabupaten Pasangkayu bahkan menjadi percontohan untuk pembinaan potensi perikanan laut oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Begitu banyak potensi yang ada di Kabupaten Pasangkayu saat ini dipamerkan pada pameran pembangunan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada semua bahwa Pasangkayu bisa. Adapun segala rangkaian acara yang nantinya kita nikmati bersama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke-15 tahun dalam laporan kegiatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasangkayu kepada Bapak Inyoman Suwandi dengan hormat disilakan.
Ketua DPRD. Kabupaten Pasangkayu. Haji Yomil Ambur Jiwa beserta ibu dan para pejuang terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. Bapak Ibu perundangan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada malam yang cerah dan ada bintang juga. Kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat sakral nilainya bagi perjuangan masyarakat Kabupaten Pasangkayu, yaitu pembukaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15 di tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami selaku Ketua Panitia untuk melaporkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003. Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara. 3. Surat Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 283 Tahun 2018 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan peringatan Hari Jadi. B. Tujuan pelaksanaan kegiatan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasangkayu menyaksikan nilai-nilai sejarah perjuangan lahirnya Kabupaten Pasangkayu. Masyarakat Pasangkayu untuk terus bangkit berkarya membangun daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan, pertama, One Day Trail Adventure. 2. Pameran pembangunan yang akan berlangsung di tempat ini selama 8 hari. 3. Napak tilas nilai kejuangan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu. 4. Pergelaran seni dan budaya daerah. 5. Festival lagu-lagu dangdut. Putri Pasangkayu yang dikemas dalam bentuk duta wisata. 8. Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasangkayu. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 10 April sampai dengan 18 April 2018. Dan
serta pasang kayu untuk hiburan rakyat artis Wali Band. Demikian laporan kami, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pasangkayu, saudara-saudara para panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan ini. Dan secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak keamanan Polres Pasangkayu, Kodim 1427 Pasangkayu, Satuan Polisi Pamong Praja Pasangkayu, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu yang telah mengatur keamanan sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan aman dan tertib. Dan akhirnya kami memohon kesediaan Bapak Bupati Pasangkayu untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Pasangkayu yang berbahagia. Saat ini sudah begitu banyak hasil pembangunan yang kita nikmati. Sebagai masyarakat yang cinta dan bangga dengan Pasangkayu untuk menjaga segala fasilitas itu, kesadaran diri itu kita mulai dengan hal-hal kecil seperti
Bupati, Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, yang hormati Bapak Wakil Bupati, Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua hadir berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pembukaan pameran dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-15 Kabupaten Pasangkayu. Semoga acara ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya kita semua dapat berkat dan pahala di sisi Tuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Pasangkayu ke-15 tahun mengambil tema Pasangkayu Bangkit. Pasangkayu Bangkit kita maknai dengan rasa bersyukur. Rasa syukur kita hari ini, kita semua terlepas dari ketertinggalan, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari semua proses-proses yang membuat kita tidak sebahagia ini. Syukur kita karena hari ini kita kembali kepada jati diri. Memberi manfaat yang besar. Belum semestinya kita rasa bangga atau rasa syukur seperti apa yang kita rasakan. Tapi kita sudah bersyukur dari hal-hal yang pernah kita alami semasa kita masih sebuah desa, semasa kita masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju, semasa kita masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu jauhnya Pasangkayu di Gunung Kidul. Hari ini kita boleh bangga.
berbagai masalah dan persoalan kita hadapi. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sistem itu kita coba telusuri dan kita coba perbaiki dari satu ke satu sistem. Dari sistem satu dan sistem lainnya, dari problem-problem yang lainnya, dari persoalan-persoalan lainnya. Apakah persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan kita? Apakah persoalan kehidupan keagamaan kita? Apakah persoalan kehidupan ekonomi kita? Persoalan yang kita hadapi di hari-hari kita, itulah merasa kita melakukan, berbuat. Maka hari ini tidak ada alasan kita semua untuk saling menyalahkan. Tidak ada alasan kita semua untuk saling menjatuhkan. Dan tidak ada alasan untuk kita semua saling tidak berbuat. Maka mari kita berbuat, bangkit untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada, atau sistem yang belum baik, atau sistem yang belum pernah kita penuhi. Olehnya itu, berbuat, mari kita berbuat. Mari kita berbuat untuk pasang kayu, untuk generasi kita, untuk kita semua, untuk masa depan pasang kayu yang lebih baik. Yang ketiga, pasang kayu bangkit dimaknai dengan rasa berbagi. Berbagi dalam pengertian semua persoalan, semua masalah yang kita hadapi, mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita sama-sama merenungkan. Berbagi dalam pengertian apa yang kita miliki, apa yang dimiliki orang, apa yang dimiliki oleh semua masyarakat. Mari kita sama-sama melakukan perbaikan. Kita tampilkan sejak awal tadi, ada etnis Bali yang telah menampilkan budayanya. Itu berbagi untuk kepentingan kebersamaan kita, dan kita berharapkan etnis lainnya juga berbagi untuk kebersamaan kita semua, untuk kebaikan daerah kita. Karena daerah kita adalah daerah Indonesia ini, maka berbagi itu menjadi penting. Berbagi inilah kita butuhkan. Bahagia, pasang kayu yang lebih cerah, pasang kayu untuk generasi kita, pasang kayu untuk kita semua. Bapak hadirin, tamu undangan yang berbahagia, itulah makna yang kita maknai dari pasang kayu bangkit. Olehnya itu, semua masyarakat saya harapkan, mari kita wujudkan komitmen ini, sehingga apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan dalam sebuah konsep kebersamaan. Kalau kebersamaan kita jalin dengan baik, maka yakin dan percaya pasang kayu akan bangkit sebagaimana yang kita harapkan. Untuk menutup sambutan saya pada hari ini, saya ingin membacakan sebuah renungan untuk kita semua. Renungan pasang kayu bangkit oleh Agus Anto Jiwa yang dikutip dari Ali bin Abi Thalib. Direnungkan. Teruslah melangkah selama engkau berjalan yang benar. Mesti terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika dizalimi orang, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam, tapi berpikir cara membalas dengan kebaikan. Jangan mengeluh, teruslah berdoa dan ikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pameran dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15 kita buka secara resmi. Untuk itu saya undang Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Bupati, Forum Pimpinan Daerah, Kesepuh Kabupaten Pasangkayu untuk bersama-sama kita memukul gong tanda dimulainya pameran pembangunan pada malam hari ini. Thank you.
Hadir yang berbahagia, mari kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Bupati Pasangkayu sebagai tanda dimulainya pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-15 tahun. Sebanyak 15 kali. Kepada Bapak Bupati Pasangkayu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dimohon kesediaannya untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita berserah sejenak sambil menikmati snack yang telah disediakan.